Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, amma ba'ad. Pemirsa dimanapun Anda berada, kaum muslimin yang dicintai Allah subhanahu wa ta'ala, dulur-dulur kukabeh tak dongak nusuki awa'i waras, akeh belas utangi lunas, tuntas, tuntas, dan tuntas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, Allah memberikan rezeki kepada siapapun. Ada orang itu diberikan Allah rezeki banyak melimpah, dan ada orang yang diberikan Allah rezeki sedikit. Ketika orang itu diberikan oleh Allah rezeki yang banyak, maka tugasnya adalah bersyukur kepada Allah. Dan ketika manusia itu diberikan rezeki yang sedikit oleh Allah, maka dia harus bersabar dan berikhtiar, berusaha di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pemirsa dimanapun Anda berada, oleh karenanya Allah sudah menjamin rezeki kita. Jangan takut kita kehilangan rezeki. Jangan takut kita tidak makan. Ojo wedi gak mangan, gak ngombe, sebab Allah sudah menjamin rezeki kita. Rezeki kita tidak akan tertukar dengan yang lain. Rezeki kita tidak akan pindah ke orang lain. Oleh karenanya, kita sebagai hamba Allah yakin dan percaya bahwa rezeki kita dijamin oleh Allah, bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Makanya ma'asyiral muslimin, pemirsa dimanapun Anda berada, dulur-dulurku kabeh, jangan takut akan rezekimu. Jangan takut kehilangan rezekimu, sebab Allah sudah menjamin rezeki kita. Sebagaimana firman Allah di dalam Al-Qur'an surat Hud ayat 6. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidak ada satu pun binatang melata di muka bumi ini yang tidak dijamin rezekinya oleh Allah. Jadi ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dulur-dulur kabeh, hewan itu gak sekolah tapi bisa makan, apalagi manusia yang punya pendidikan dan yang punya akal. Tentu manusia jangan takut kehilangan rezeki. Rezeki sudah dijamin Allah. Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Makanya kita tidak boleh iri hati, dengki kepada teman kita, sahabat kita, tetangga kita yang kaya. Masyaallah muslimin, dulur-dulur kukabeh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pemirsa dimanapun Anda berada, kita sebagai manusia, meskipun rezeki kita dijamin oleh Allah di muka bumi ini, kita sebagai manusia tetap berikhtiar, tetap berusaha mencari rezeki di jalan yang diridhoi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa dimanapun Anda berada, dulur-dulur kukabeh, dalam kesempatan yang mulia ini, jangan takut sekali lagi,
jangan takut kehilangan rezeki. Jangan takut rezekimu tertukar dengan yang lain, sebab rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak boleh putus asa dalam mencari rezekinya Allah. Kita tidak boleh putus asa dalam mencari yang namanya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan. Tak dongano pemagen seger waras, akeh beras, utangi lunas, tuntas. Wabahul wabik ila akhwamin tarif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.